Oke teman-teman, kita akan melihat-lihat ayam pullet yang baru masuk tepat tadi malam. Ini milik Wilma Jaya Farm. Ini dia kandangnya. Oke. Ayam ini berkapasitas 50 ekor. Ini dia. Nah. Pintunya pintu geser. Wih, mantap, pada sehat-sehat. Ini hanya tempat penampungan sementara karena yang kandang di atas kolamnya masih diperbaiki. Jadi nanti setelah beres kandang yang di atas kolam, langsung kami pindahin lagi. Pakai sekam biar anget tuh. Wih, sehat-sehat ya. Gede-gede juga. Mantap tuh, sehat-sehat, berat-berat. Lihat lebih dekat. Ini pullet berusia baru 16 minggu dan nanti masa bertelur antara 18 sampai 20 mingguan. Jadi masih ada waktu 2 minggu lagi untuk sampai ke dia bertelur. Kandang pun jadi nggak bau karena memang saya campur sekam dan tanahnya juga sudah digemburkan. Sebelumnya memang sudah disemprot dulu memakai cairan organik kayak E4 dan gula difermentasikan. Jadi supaya bakteri-bakteri dan virusnya bisa hilang gitu. Biar ayam-ayam tetap sehat. Kandangnya sederhana dari bambu. Ini nantinya saya jadikan kandang pembesaran DLC sampai pullet. Dari bambu, kayu, dan penutupnya asbes, asbes beton. Supaya enggak ketika hujan nggak ada suara mengganggu kepada ayam-ayamnya. Pada asik tiduran.